A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqadata min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman wa razaqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal al alimul hakim. Allahumma inna nasaluka 'ilman nafi'an wa rizqan wa amalan mutakabbalan amin amin bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi alamin. Anamin Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi mu'minin liyazdadu imana ma'imanihim segala pujiannya kepada Allah atas nikmat dan karunianya Alhamdulillah bisa kesini lagi, haji bareng lagi di tempat yang dimuliakan Allah Insya Allah juga bersama hamba-hamba yang dimuliakan Allah Dan salam salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam besar para keluarganya Para sahabat-sahabatnya dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah Dalam meniti sunah-sunahnya insya Allah Salam tazim kepada seluruh jemaah yang sudah hadir nggak bisa balas apa-apa atas waktu yang sudah dikeluarkan energi ongkos bensin apalagi kalau ada yang datang ke sini jatuh dari motor ada nggak ada ya dijaga sama Allah itulah buktinya sayangnya Allah ya kalau mau jujur bu ibu berapa kali sen kiri belok kanan lebih sering jatuh atau selamat selamat ya berarti Allah sayang ya karena yang celaka yang belakang kagok ngeliatin ibu biasanya ya salat salam alhamdulillah nggak boleh berhenti ini pas lagi 12 Rabiul awal dan beliau lahir di hari Senin tahun ini juga kodarullah 12 Rabiul awalnya juga jatuh di hari Senin kalau kalau mau direntetin puasa hari ini puasa Senin Terus ayam mulbitnya di 13, 14, 15, Selasa, Rebo, Kamis, pas ini 4 hari ya. Silakan 4 hari ya, mulai sepaket ini alhamdulillah. Karena salah satu bukti kita beneran cinta dan dengan cinta itu kita akan insya Allah atas izin Allah mendapatkan syafaat dari beliau, maka ngikutin sunnah-sunnahnya ya. Kok kalau puasa bagi saya terlalu berat, paling gampang dulu aja. Pakai sendal kaki kanan duluan. Masuk masjid kaki kanan duluan, keluarnya kiri. Kalau ke toilet kebalik, kiri duluan, keluarnya kanan. Minum, duduk. Makan, minum, pakai tangan kanan. Sebelum tidur, kalau bisa berwudu dulu. Terus ngadepnya ngadep kanan. Dan juga ke arah kiblat itu perkara sehari-hari tapi masya Allah kalau kita ngelakuinnya karena pengen ngikutin sunnah kebagian pahalanya orang minum cuma hilang haus kita minum dengan ngikutin cara Nabi dapat hilang hausnya dapat juga pahalanya enak ya laki-laki meskipun bisa pipis berdiri dia memilih jongkok karena Nabi jongkok yang lain pipis cuma ngilangin sesak ini pipis dapat pahalanya enak ya bahkan nanti kalau bicaranya sama guru-guru kami yang bisa rukiah syariah ya, salah satu cara agar sulit tidak bisa diganggu oleh bangsa jin adalah memperbanyak lakuin sunnah-sunnah Rasulullah makin kita banyak ngelakuin sunnah makin mereka males nggak mau ganggu ya ibarat kalau rumah udah bersih kecoa juga males datang Eh, cara terbaik untuk ngebersihin diri itu atau ngerukia itu ibarat kayak begitu. Kita bisa aja kalau banyak kecoa atau banyak nyamuk semprot pakai baygon ya. Tapi kalau sampahnya masih ada datang lagi nggak? Datang. Cara terbaiknya bersihin sampahnya sampai nyamuk juga nggak mau datang nanti insya Allah. Sehingga akhirnya jangan sampai kita nanti bergantung. Wah sakit saya harus cari ustadz itu enggak. Ustadznya juga harus ngingetin. Sembuh bu, kalau sembuh sama sekali bukan dari saya ya. Dari Allah. Kalau ibu dari sini, niat ke sini datang buat disembuhin saya, pun bisa jadi dari awal udah gagal. Sama kalau datang ke sini dengan niatan, pengen nanya, minta pendapat, nanti insya Allah dapat solusi dari si koko. Itu juga udah gagal. ya Karena yang punya solusi, ya Allah. Yang ditanyain, punya masalah juga ya sama-sama punya masalah maka semoga dengan setiap pertemuan ini kita tambah bergantung tambah dekat kepada Allah ya oh itu duduknya ya silakan diaturin biar nggak bercampur ya Asya Allah di dalam baru aja ngebahas tadi ini Prisma Atin juga pengen bikin acara untuk ya tentang pranikah supaya nanti bisa ada ta'arufnya terus supaya biar ya tidak yang muda-muda ini terfasilitasi lah dapat ilmunya untuk menikah cuman ini Masya Allah ya perempuannya segini laki-lakinya segini lah. ini satu, satu suami bawa tiga istri atau gimana Pak sunatullahnya gitu ya salah satu ciri akhir zaman itu nanti akan ada hari di mana dari 50 kelahiran 50-50 nya perempuan baru nanti nemu laki satu di Indonesia baru satu banding 4 teh ya nanti akan ada hari di mana satu banding 50 udah mah perempuannya 50 laki-lakinya satu laki-lakinya yang satu nggak suka perempuan lagi jadi ya jadi sekarang tolong mumpung masih satu banding 4 semoga segera Allah berikan jodoh yang terbaik ya yang belum menikah angkat tangan, cung. Sedikit ya, atau malu-malu ya, nggak apa-apa. Meninggal jomblo masih bisa ke surga tidak? Masih. Yang repot meninggal punya jodoh tapi nggak ada iman itu lebih repot. Karena kalau bicaranya jodoh sederhana, cepat atau lambat pasti ketemu. Ulangi, cepat atau lambat Kapan paling cepat? Di dunia. Kapan paling lambat? Di surga. Pertanyaannya satu, kita ke surga atau enggak pas mati? Ya. Karena ada yang bela-belain merelakan surganya, yang penting dapat jodoh di dunia. Dia izinkan disentuh, buka kerudungnya, naudzubillah. Tenang aja, ya. Tenang aja. Maka istilah semoga Allah sanggupkan kita istiqomah menjaga diri kita dalam ketaatan ya kita kalau bicara yang paling sayang sama kita saya suka ngobrol sama Teyunda sama istri ya kalau suatu saat kita punya anak-anak kita bilang kami orang tuamu kalau diurutkan adalah yang ketiga atau yang keempat yang paling sayang kepada kamu nak. Kenapa? Karena peringkat satunya yang paling sayang kepada kita semua adalah Allah. Allah yang paling sayang sama kita, lebih sayang sama daripada kita cinta sama diri sendiri. Yang kedua setelah Allah adalah Rasulullah, ya. Rasulullah di hadis hadis sohi bahkan disebutkan nanti adalah manusia yang paling repot berusaha menyelamatkan umatnya. Ya. Nanti kita akan bahas. Nah, bicara tentang Rasulullah sulit disaingi oleh manusia karena cintanya itu paripurna yaitu ketika masih hidup yang kedua ketika sakaratul maut yang ketiga, bahkan setelah mati, setelah wafat, ya. Kita punten secinta cintanya orang ngakunya cinta sayang, jangankan nunggu mati. Kalau pacaran pas putus aja berantem, benci nggak mau ketemu lagi. Padahal dulu, oh gombalnya kayak apa ya? Aku tak bisa hidup tanpamu, kau cahaya hidupku. Dikira lampu senter itu pasangannya. Ya. Rasulullah ketika hidup menjelang wafat dan setelah wafat. Ya, kapan waktu masih hidup? Waktu ketoif yang paling sederhana. Karena kalau sayang ke orang yang sayang sama kita itu normal, b aja. Bahkan yang disebut oleh amala, yang disebut oleh saya dengar kajiannya Buya Yahya, beliau menyebutkan salah satu amalan para wali, wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, itu justru bukan yang nggak melulu ibadah yang luar biasa, nggak melulu sholat ratusan rakaat per hari, nggak melulu baca Quran berapa juz sehari, nggak melulu kayak begitu. Tapi salah satu amalan para wali, nah kalau Nabi lebih dari wali ya, ini nabinya Allah. Tapi untuk tingkatan wali aja kekasihnya Allah, salah satunya adalah sanggup berbuat baik justru kepada yang tidak baik kepada dirinya. Ya. ya tingkatannya standar pertama baik ke orang yang baik sama kita normal banget itu mah ya yang kedua baik kepada orang yang biasa aja dia ke kita nggak jahat ke kita juga nggak baik biasa aja ya dan kita tetap sanggup berbuat baik kepada dirinya. Yang ketiga adalah tadi, yang sanggup berbuat baik kepada orang yang jahat ke kita. Kenapa ambilnya kisah yang Toif? Karena di Toif Rasul dijahatin. Udah mah datang pengen nyelamatin, menyampaikan wahyu, yang isi wahyunya kalau dijalanin mereka selamat, malah ditimpukin batu, ditimpukin kotoran, berdarah, dikatain orang gila. Ya. Ini eh kita datang ke suatu tempat salah kostum aja, cuman beda kerudungnya doang, itu bisa diliatin dijulitin dan kita nggak nyaman. Ini manusia yang paling mulia dikejar-kejar sama anak-anak dan perempuan dilemparin sambil dikatain gila. Tapi ya masya Allah, ketika malaikat menawarkan, kamu tinggal minta ini gunung timpah nih ke mereka nih. Kan kita tahu ya doanya. Jangan mereka kayak gitu kan karena nggak ngerti. Kalau mereka tahu juga nggak gitu. Bahkan ku doakan dari tulang sulbi mereka lahir anak-anak yang terjaga imannya. Dikabul lagi sama Allah. Selepas Rasul wafat di zaman Saidina Abu Bakar, rodi radhiyallahu anhu itu banyak pengurta dan salah satu daerah yang nggak ada yang murtad justru toif Ya satu kosong ya sebelum wafat. Insya Allah semua udah hafal ya kisahnya. Yang kedua sebelum menjelang wafat kita tahu justru yang paling diucap paling disebut adalah ummati 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 mikirin umatnya ya. Bahkan sempat di riwayat yang lain disebutkan ketika Ros ketika malaikat itu datang menjemput yang bukain kan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha putrinya dia ditolak karena dalam bentuk perwujudan bukan dalam bentuk aslinya ditolak mohon maaf ayah saya kalau pengen menemu, ingin menemui Rasul pengen menemui beliau beliau sedang sakit ngedengar itu Rasulullah ngingetin Sayyidah Fatimah kan izinkan dia masuk karena dia adalah sang pemutus kenikmatan yaitu malaikat maut memutus kenikmatan dunia diputus lanjut ke alam selanjutnya ya bayangin ya ada yang ngetok teh malaikat maut izin ya kalau ke kita nggak pernah izin jadi kita nggak kaget juga nah ini masya allah derajatnya beliau di sisi allah malaikat maut juga izin dulu ya ketika diizinkan diizinkan masuk itu pun nggak langsung diambil nungguin nungguin jibril datang ketika jibril datang soalnya rasul pengen nanya Gimana nanti nasib umat saya? Ya. Ketika, saya, ketika Jibril alaihissalam ngejawab, aku dikabarkan oleh Tuhanku, umatmu akan masuk lebih dahulu ke dalam surganya Allah. Tidak boleh ada umat lain yang boleh masuk ke dalam surga sebelum kau dan umatmu ke surga duluan. Jadi nanti yuk, Pak, ketika akhirnya umat lain yang udah meninggal duluan nih sekarang nih. Nantikan semua dihisap tuh, kumpul semua di padang masyar akan akan ada ditimbang akan ada dihisap semuanya dan akan ada yang dihisap lebih dahulu dari kita pasti karena kita kan umat yang paling terakhir. Kalaupun sudah dicap distempel kamu oke okay, lolos kamu ke surga ya, tapi tunggu nggak boleh dulu masuk ke surga sebelum Rasulullah dan seluruh umatnya masuk duluan nggak boleh disuruh ngantri mereka disuruh ngantri. Ya. Mendengar itu baru akhirnya beliau mengizinkan. Silakan kalau mau dicabut nyawanya dan akhirnya disebutkan ya bahwa ternyata sakaratul maut itu kan sakit. Sebagaimana setiap bagian tubuh kita disayat oleh pisau yang amat sangat tajam. Kalau bahasa puitisnya mah disayat sembilu ya. Dengan itu bukannya mikirin gimana rasa sakitnya beliau Beliau malah bilang tentang tadi, ummati, ummati, ummati. Wahai Allah, timpakanlah rasa sakit kalau benar rasa sakit itu sakaratul maut itu sesakit ini, maka tolong biarkan aku yang menanggung rasa sakitnya nanti umatku, biar aku yang menanggung. Makanya kalau suka ada yang nanya ya, enggak tuh kok ada orang yang meninggalnya tenang? Guru-guru kami menjawab, salah satu penjelasan dari hadis itu adalah karena Allah mengabulkan doanya Rasulullah, jadi makanya ada sebagian umatnya yang udah nggak sakit karena sudah Rasulullah tanggung sakitnya waktu itu. Makanya kalau misalkan di sini, insya Allah ada orang baik yang wafatnya nggak sakit, tidak ngerasa tersiksa, oh tenang aja gitu ya, tahu-tahu menutup mata di kasur hangatnya, kayak bisa jadi sakitnya udah ditanggung oleh Rasulullah di zaman di saat itu, ya. Itu yang kedua, ketika sedang menjelang wafat. Yang ketiga, oh ini bahkan dijelaskan di Bukhari juga ada. Ketika akhirnya sudah selesai hisab, sebagian umat ada yang masuk ke surga, sebagian ada yang masuk ke neraka. Rasulullah nungguin, mencari umatnya, dan paling sibuk mencari, bahkan diriwayatkan, kalau bahasanya Ustadz Hanan, kalau cerita ya, karena emang hadisnya panjang jadi disampaikan dalam bentuk cerita bersujud dengan lama di bawahnya arsy Allah lalu disampaikan minta Muhammad apa yang kamu mau umatku selamatkan umatku selamatkan umatku yang di dalam hatinya ada kebaikan yang di dalam hatinya masih ada iman meskipun sekecil biji jagung maka dikabul oleh Allah maka kukabulkan jemput dijemput oleh Rasulullah di hadapan pintu neraka keluar dalam bentuk yang gosong-gosong Dipelukin satu-satu, gak perlu bajunya kotor, nggak peduli bajunya kotor. Dipelukin satu-satu baru diselamatin. Dibawa ke telaganya dengan akhirnya kita tahu ya, nanti lukanya sembuh, minumnya hil, dengan sekali minum tidak akan pernah merasakan kehausan lagi. Beres keluar jutaan orang, begitu banyak orang datang lagi ke hadapan arsnya Allah. Sujud dengan sujud yang amat sangat lama, dipanggil lagi oleh Allah. Wahai Muhammad, minta apa yang kamu mau. Selamatkan umatku ya Allah demi kemuliaanmu. Selamatkan, meskipun di hatinya cuma ada iman sekecil biji zarroh. Kalau dulu belum ketemu mikroskop, jadi diterjemahkan zarroh itu adalah biji sawi. Kecil sekali. Sekarang udah ada mikroskop, tafsir yang sekarang menjelaskan itu sekecil atom. Gak kelihatan. Kalau satu biji atomnya segede kelereng, maka satu selnya segede GBK. Ya. Sedangkan sel aja nggak kelihatan kalau nggak pakai mikroskop, kecil sekali, ya. Diizinkan, selamatin, dipelukin lagi itu keluar yang pada gosong. Udah kayak gitu ngadep lagi ke hadapan Allah, sujud lagi di, di hadapan arsnya dengan sujud yang sangat lama. Apalagi yang kau minta, wahai Muhammad, minta bangun. Apa yang kamu minta? Bukankah sudah keselamatkan begitu banyak umatmu? Akhirnya minta lagi, Selamatkan umatku Yang mungkin seumur hidupnya Gak pernah ada kebaikan Tapi ia pernah mengucapkan meski sekali La ilaha illallah Ya jujur ya Seumur hidup maksiat Cuman ngucapin la ilaha illallah Itu orang yang diselamatin aja bisa aja ngerasa bahwa Ya wahai Rasulullah Saya aja ngerasa saya gak layak diselamatin Tapi kamu, Insya Allah kamu diselamatkan, dipelukin satu-satu. Bahkan kalau kita baca Bukhari, ada salah satu hadis yang menjelaskan nikmatnya surga itu terkait orang yang masuk surga paling terakhir. Orang yang masuk surga paling terakhir itu bahkan sampai bertanya. Ketika dipersilakan masuk surga, dia bertanya, bukankah bukankah surga itu sudah penuh? Ngerasa nggak layak? Dijawab, tidak. Tapi justru disediakan tempat selapang langit dan bumi itu untuk dirinya dan itu adalah orang yang paling terakhir masuk surga ibarat orang yang paling sedikit pahalanya luas sehingga ini juga jadi pelajaran bagi kita kalau kita ngejarnya sesuatu yang luas tuh insya Allah gak akan berantem izin ya ngelihat bulan purnama aja contoh ya ada nggak orang ngelihat bulan purnama dengki Heh, kamu jangan lihat bulan itu, cuman saya yang boleh lihat. Awas ya kalau lihat, merem nggak? Merem nggak? Ada nggak yang kayak gitu? Gak ada. Satu dunia ngelihat bulan barengan demi Allah nggak akan berantem. Kelihatan kok. Itulah perbandingannya kalau kita ngejar karunia Allah. Nih, kita mati barengan semuanya. Kalau semuanya soleh, semuanya muat nggak di surga? Muat, ya. Tapi kalau yang kita rebutin sempit, contoh dunia, udah mah harus gontok-gontokan dulu, sikut-sikutan, udah bonyok pun belum tentu dapat itu dunia. Ya pun tadi ya, Indonesia misalkan 270 juta orang, yang boleh jadi presiden berapa orang? Satu. Bayangin kalau semuanya rebutan satu posisi, berantemnya kayak gimana itu? Kemarin yang rebutan cuma tiga calon aja berantemnya se-Indonesia. Coba. Kenapa? Sempit. Karena sempit jadi kudu rebutan sikut-sikutan. Ini kadang makna ini 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 soalnya diajarkan ketika Muadz bin Jabal ngelihat rembulan, Nabi ngingetin, nanti kamu juga bakal ngelihat wajahnya Allah di surga seperti sejelas kamu lihat bulan ini. Dalilnya surat 75 Al-Qiyamah ayat 22 23 ya, wujuhu yauma idzin ila rabbiha nadhira. Mereka datang dengan wajah berseri-seri. Kenapa? Karena melihat Tuhan mereka dengan penglihatan yang jelas. Ya. Oh, nggak akan berantem di situ. Maka sederhana, kalau kita tadinya akur, saudara, seiman, bahkan sekandung, tahu-tahu berantem, sederhana, pasti ada dunia nyelip di antara kita. Karena kalau tujuannya udah benar-benar Allah mau berantemin apa? Coba sok Dibilang gara-gara beda pendapat, beda pendapat, para sahabat juga pada berantem, eh, pada beda pendapat, tapi nggak pada musuh-musuhan. Ambil kisah sebagian ya. Ini yang perdebatannya amat sangat sengit. Yaitu Ibnu Abbas, sepupu Nabi, sama Zaid, Zaid bin Thabit ya. Anhu. Ada perdebatan antara mereka terkait memang Hukum mawaris ya, waris. Dibahas tentang perbedaannya juga mungkin kepanjangan ya. Tapi pokoknya mereka berdebat dan saking kuat argumennya masing-masing, dua-duanya berani untuk bersumpah di hadapan Ka'bah yang salah dia akan dilaknat sama Allah. Dua-duanya berani. Yang satu Ibnu Abbas adalah manusia yang paling paham tafsir Quran setelah Rasul wafat didoain soalnya ya Allahumma fakihufiddin wa alimhu ta'wil didoain oleh nabi seperti itu ketemu nabinya cuma 4 tahun dari dari usia 8 sampai 12 atau 13 berarti kelas 2 sampai kelas 6 SD tapi jadi manusia yang paling paham Al-Qur'an setelah nabi wafat Zaidnya adalah manusia yang paling paham hukum waris mereka beda pendapat ya sampai berani tadi yuk ngadu istilahnya diskusi di hadapan Ka'bah yang kalah dilaknat Allah ya berani dua doanya tapi ketika ketemu kejadian seperti ini Ibnu Abbas datang ke satu tempat di mana beliau tahu di ruangan itu ada Zaid bin Sabit Zaidnya mau keluar udah beres selesai dengan urusannya Ibnu Abbas tahu Zaid mau keluar diambilin untaknya ditaruh di depan ruangan. Ibarat kalau zaman sekarang mobilnya diambilin dari parkiran, disetirin. Kata Zaid, Hai Abbas, kenapa engkau melakukan itu? Apa jawaban ibnu Abbas? Beginilah cara kami diajari untuk memperlakukan ulama kami. Zaidnya nggak mau kalah, maka berikan tanganmu wahai Ibn Abbas. Kasih bingung untuk apa? Tangannya dicium, ditarik sama ibnu Abbas. Kenapa engkau melakukan itu? Dijawab oleh Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, "Beginilah cara kami diajari untuk memperlakukan Ahlul Bait, keturunannya Nabi, keluarganya Nabi." Ini dua orang beradu argumen sampai berani yang salah dilaknat Allah saking yakin benarnya. Begitu ketemu kayak begitu. Gak berantem. Karena kadang kunten punten kita sesama muslim masih berantem Guru kami ingat sekali mengingat pernah menasehati. Kalau sesama muslim masih bertengkar sederhana, alasan paling kuatnya satu, kurang ilmu udah gitu Karena kalau bicaranya ilmu, bismillah udah benar-benar dijaga, uh, masya Allah. Luas tidak bahasan. Dan akhirnya kita tahu punten ya. Salah satu tujuan kita ngaji kalau mau jujur apa sih? Yang saya tahu tujuan kita ngaji selain tentu kenal Allah, kenal Rasul, dekat sama Allah. Salah satu tujuan paling utamanya adalah kita makin tahu kekurangan diri sendiri. Bukan makin jago nyari kekurangan orang lain. Kok tapi ini orang beneran salah? Ya dikasih tahu, bukan di neraka, -neraka itu. Dia beneran salah pun kita meninggal, gak ditanya kelakuan dia, ditanya kelakuan masing-masing. Ngapunten oh, ya. Cara paling gampang ini kita ngaji setan gak suka nih. Cara paling gampangnya gimana biar pahala kita ngaji gugur? Beres ngaji dibikin ngerampok bank gitu rame-rame? Enggak, sulit bagi setan juga. Cara paling gampang gimana? Ganggu hatinya. Ketemu nanti pas nyampe rumah, ketemu tetangga yang jarang kelihatan ngaji. Kita baru pulang dari atin, dikasih was-was. Ngaco tuh dia tetangga kamu, gak kayak kamu gak suci ih minimalis ngaji dia mah eh punten belum tentu bisa jadi itu orang malamnya kita lagi ngorok dia lagi tahajud Dan dia tahajudnya gak live nggak live tiktok soalnya kita mungkin zuhur setelah setengah tiga asar setengah enam subuh kadang setengah sepuluh dia mungkin kerja juga kejaga lima waktu masjid dimana mana ada kok Dia harus berangkat kerja dari sebelum terang, sebelum subuh udah berangkat, setelah gelap beres, habis Isya juga belum pulang. Gak ada yang tahu, ternyata dia yatim piatu, anak sulung dari lima bersaudara, harus ngurus adiknya. Ibu jujur, sok bisa nyampe ke sini kadang kalau mau jujur alasannya. Ibu gak kerja, enggak, suami mampu soalnya. Kok suami mampu? Alhamdulillah dulu mertua nyekolahin suami saya, tinggi sekolahnya. Kok oh, mertua sekolahnya tinggi? Ya Alhamdulillah menengah ke atas. Kok uangnya banyak menengah ke atas? Ya kalau gitu mas semua juga dari Allah. Tapi kita bisa nyaman ngaji di sini tanpa harus jualan, mikirin, nyari makan di luar sana. Karena kita yang udah soleh atau karena Allah yang tolong? Allah yang tolong. Terus baru ngajinya gesa sekali, ketemu sama yang belum ngaji. Dikasih was -was syaitan ngerasa diri lebih benar. Aduh, enggak ya. Kalau Allah mau, bisa dia yang ahli taat, kita yang dibiarin maksiat. Allah juga tahu kok kita kalau sendirian ngapain aja. Ini yang lagi ngomong juga Allah tahu dosanya kayak apa. Kalau sendirian ngapain aja. Kenapa masih pada datang? Allah tutupin aja udah. Ya ya gitulah tipe daya syaitan. Gak, gak akan berantem asli demi Allah sadar betul soalnya maka istilah, kita kalau bisa bicara ngaji di sini pengen nyari ilmu punten bu saya mohon maaf sebetulnya saya emang nggak ada ilmunya kalau pengen nyari ilmu kalian udah punya Google ya kan coba sok itu YouTube bu. itu YouTube nyari ulama apa aja ada Ibu nggak ngerti bahasa Indonesia, misalkan ibu orang Rusia ya, cari yang bahasa Rusia, dicariin yang ngomong Rusia. Ah, pengen belajar ke yang udah meninggal, cari video Buya Hamka masih ada. Ki Haji Zainuddin MZ masih ada. Kan dulu orang nyari hadis tuh berkelana. Itu kamu dengar dari mana? Dari Syekh itu, di mana dia tinggal di Damaskus, Suriah, berangkat dua bulan, nyampe si ini di mana nggak ada Google nggak ada fotonya dicari oh beliau udah wafat wah saya mau nyari hadis oh beliau punya murid sepuluh sepuluh di mana tuh didatengin satu-satu nyari satu hadis ya tante kita bicara yang nyari ilmu aduh masya Allah internetnya amat sangat dimudahkan masya Allah tapi bisilah, kalau kesini nyari ilmu punten yang ngomong nggak punya ilmu tapi bismillah kita yakin datang ke sini pengen kenal sama Allah, pengen yang nambah tuh yakinnya, bukan nambah ilmunya aja. Ya. Karena kalau yang nambah udah yakinnya beda, ya. Kenapa sih kita takut hidup? Salah satu alasannya kan gak yakin. Gak yakin jaminan Allah tentang rezeki, makanya berani nyuri. Kenapa ada suami pelit ke istri? Gak yakin kalau Allah, kalau kita ngasih ke istri, Allah bakal kasih berkali-kali lipat. Makanya jadi pelit ke istri. Betul, mau direkam nggak buat si Bapak? ini, ya. Tapi kelihatannya Bapaknya udah dermawan semua ya. Kurang yakin sih, kenapa beraninya Allah sama? Gak yakin, rezeki udah dijamin. Asli ya, saya Bapak ibu dilarang mati sebelum semua rezeki yang Allah janjiin waktu kita masih di rahim kalau belum diterima semua nggak boleh mati ibu demi Allah udah terkapar kok di kasur masih ada rezekinya masuk lewat infus begitu juga yang pengen nyerah saya udah capek kok pengen mati aja tiduran dia di atas rel keretanya lewat masih nggak mati bu masya Allah karena keretanya lewat di rel sebelahnya ya, dia salah info ya. Kan bukan petugas KAI ya. Di Thailand ada kejadian kayak begini. Istri hamil tua, suaminya selingkuh. Ada Will, Will, tahu Will? Wanita idaman lain. Ya. Sakit hati, masuk ke rumah, minum botol. Keminum dua botol, entah buat bersihin WC, entah sabun, keminum. Gelap. Bangun-bangun di rumah sakit, nanya ke dokter, kok saya masih hidup dok? Dijawab, larutan yang ibu minum satu mengandung asam, satu mengandung basa, jadi netral. Bukan waktunya, kisah. Tahu kisah bapak-bapak yang jatuh ke sumur? Ada yang belum tahu, izin diulang ya murojaah ini ada ada nilainya ini dan, dan ini kisah nyata ada bapak-bapak jatuh ke sumur minta tolong ditolongin lah turun timba naik dia ke atas biar tenang dikasih minum susu begitu udah tenang ditanya bapak kenapa bisa jatuh nggak tahu ya bentar saya peragain tadi saya berdiri di sini terus ah jatuh lagi tapi jatuh yang kedua mati apa hikmahnya si bapak tadi masih punya rezeki satu gelas susu lagi makanya udah nyampe tempat matinya dia gak boleh mati harus naik dulu dia jemput selesai dijemput silakan mati mati beneran nggak bisa ya tadi pagi ada yang udah sarapan ada yang pakai ayam Hitung jarak dari ibu ke piring sama jarak ayam ke piring. Jauhan mana? Bu? Jauhan ayam. Ya. Apalagi kalau pakai ikan, entah berenang di mana itu nyampe mateng lagi. Ya. Kok oh, saya makannya mie instan? Oke, okay. ngomongin tepung ya. Saya pernah kajian di pabrik Bogasari, tepung. Saya tanya, Pak, ladang gandumnya di mana ini nyediain tepung se-Indonesia? Oh, di Kanada sama di New Zealand. Masya Allah, berarti ibu tiap makan mie instan impor dari Kanada. Kalau ibu pernah ke Kanada, boro-boro ya. Nyampe tapi itu makanannya tinggal rebus, kadang malas direbus, remes satuin nama bumbunya. Ya, apalagi lahir asinya nggak ada, Allah ciptain sapi. Sama, saya penasaran juga, kajian di Frisian Flag sama Cimory. Pak, ini kandang sapinya di mana? Nyediain sapi se-Indonesia. Eh, nyediain susu se-Indonesia. Dijawab, di New Zealand. Oh, Masya Allah. Nyampe weh susunya. Pertanyaannya, itu bayi yang datangin sapi atau sapi yang datangin bayi? Bukan sapinya, tapi susunya. Bukan susunya tapi air susunya, susunya mah gantung di sapinya, ya, eh kegocek, ya, ya pun tadi bercanda. Tapi udah benar, benar. Ini gini nih, ada yang sedang nafas saat ini? Nah, sedang ya nggak mungkin. Ada yang ada yang semenjak 15 menit terakhir berhenti nafas ada? Nggak ada ya, digotong kalau ada ya pun punten, dulu kelas 3 SD masih ingat saya. Belajar ini enggak IPA. Bahwa oksigen di planet bumi itu cuma 21%. Yang 78%-nya adalah nitrogen. Sisa 1%-nya adalah helium, hidrogen, macam-macam, ya. Ini enggak kelihatan nih. Ini mana nih oksigen? Enggak ada tulisannya. Kecil kita hirup apa juga dihirup, bercampur kadang wangi nasi goreng, wangi kue, wangi teh, wangi kelek sebelahnya. Ikut terhirup. Pertanyaannya, tubuh butuhnya oksigen. Dia ngerti dari mana ini yang dihirup cuma oksigen doang yang diambil, sisanya dibuang. Coba, sob. Saya baru dapat jawabannya waktu SMA, baca buku biologi lagi. Ternyata di dalam darah manusia itu mengandung hemoglobin yang secara kimia dia lebih mudah berikatan dengan oksigen. Ibarat kunci sama gembok, mau ditukar kayak gimana, bukan pasangannya nggak akan masuk. Oksigen sama hemoglobin ketemu tuh kunci, cocok. Kita ngirep, ngisup, ngisep nih. Campur kentut orang, campur kelek orang, masuk itu mantap luar biasa ya. Masuk ke paru-paru, darah ngalir jemput ke paru-paru. Ketika ketemu, hemoglobin cuma bisa ngambil si oksigen dialirin ke seluruh tubuh. Sisa ampasnya kebuang. Semua tanpa mikir, tanpa minta, bahkan kadang sambil maksiat. Ah, Masya Allah. Lebih banyak kebutuhan kita yang selalu dikabul sama Allah. Tapi bisa-bisanya kita ngambek ketika kepengen kita nggak dikabul. Padahal lebih banyak yang dikabul tapi kebutuhan yang kita minta belum tentu kebutuhan bahkan yang kita minta bisa jadi masalah bagi kita anak kecil juga pengennya permen terus kan tapi pas sakit gigi diambil sama si mama mungkin si anak ngambek dasar mama tepelit beli gelang emas aja bisa masa aku permen doang gak dikasih aku mau minggat dari paut mah Tetangga lewat, ibu kan kaya, kok nggak beliin permen sih bu? Benci ya sama anaknya. Justru saya. Ya. Eh kita kalau ada doa belum dikabul-kabul, bukan Allah jahat. Bisa jadi itu cara Allah nyelamatin kita. So, ibu punya anak kecanduan narkoba. caranya nyelamatinnya gimana? Dikunciin di kamar biar nggak bisa beli narkoba. Atau dikasih narkoba sampai mati overdosis. Kunciin. Anaknya ngambek, Katanya sayang, aku udah kecanduan lagi sakau begini, nggak dikasih. Ah nggak nyampe aja kita. Ya, kau udah istilah ragu apa sama Allah? Ya, udah Allah tentuin semuanya. Bismillah. Ya, tugas kita yang penting ngumpulin pahala, we jadi amal. Ya, pengen tes di sini. Ini harus hafal soalnya. Rezeki manusia cuma tiga, apa? Satu yang dimakan jadi kotoran. Dua yang dikenakan jadi usang. Tiga yang diinfakan di jalan Allah. Ulangi. Satu yang dimakan Dua yang dikenakan jadi usang. Tiga yang diinfakan di jalan Ini buat saya Ini tadi. Bisa, ya boleh dibawa pulang nggak? Boleh, Ini punya saya, Bu ya. Saya ya. Ternyata di jalan pulang di gondol monyet. Eh di Jakarta ada monyet kan? Yang mirip monyet mah banyak mungkin ya. Dan misalkan ada monyet ya, dimakan atau jatuh dimakan semut. Berarti saya cuma disuruh nganterin rejeki ini ke hamba Allah yang lain. Gak usah gitu. Kadang misalkan kita udah jauh-jauh capek nih. Ayo kita ke sana yuk. Jalan-jalan nyampe sana tempat wahananya tutup oh, udah capek jauh-jauh udah dah makan aja capek belilah kendor tahu kendor nggak kentaki dorong ya karena kan kentaki yang itu boykot ya akhirnya kita kendor jadinya kentaki dorong ternyata apa hikmahnya Allah lagi nyuruh kita nganterin rejeki ke tukang kentaki dorong itu udah gitu aja tenang aja ya takdirnya Ya Allah, ibu dari mana? Dari Bogor. Ya Allah, saya jualan di Jakarta. Emang di Bogor nggak ada kentaki dorong? Ada. Cuman ya udah takdirnya harus jadi rezeki buat dia. Sampai. Ya. Nggak usah kayak gitu. Ya, ibu di rumah ada kulkas. Di dalamnya ada migar. Minuman segar. Kenapa harus disingkat ya? Ternyata ponakan datang diminumin abis rezeki ibu atau rezeki ponakan? akan nah kita ngaku-ngaku ya. Kan kulkas saya yang beli saya, ngaku-ngaku oh, ya. Sebelum lewat sini bukan rezeki kita asli beneran. Gak usah kayak gitulah, cek saldo masing-masing. Ibu punya rekening tidak? Orang tuh terbagi dua, ada yang bahagia ngelihat buku tabungannya. Ada yang sedih ngelihat buku tabungannya, ibu yang mana? Mungkin? Ya. Sedih? Ya Allah, Iya sih. Bagi sebagian orang, kamu baca apa kok sedih banget? Ini lebih sedih daripada novel sedih. Ternyata buku tabungan, ya allah. Punten ya. Ternyata ada yang membahagiakan buku tabungannya. ya Tahu-tahu di telepon, mah, ya dek ada belajarnya nyetir mah nabrak. Astagfirullah kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih mah tapi harus ganti rugi. Emang kamu nabrak apa deh? Berapa? 4 miliar. Eh kamu nabrak apa deh? Nabrak BMW 7 mili-mili atau kalau celaka teh ya, dimarahin. Ternyata rezeki bengkel. Sebelum lewat sini, ah, beneran. Ini kisah nyata lagi ya. Waktu Koko masih di Thailand, ada temen ya, dia sama-sama salah jalan. Cuman kalau dia bukanya narkoba ya. Jadi dia diajakin sama pacarnya buka usaha narkoba. Saya nggak tahu dia belajar dari mana, tapi dia bisa beli bahan baku di toko kimia sampai dirubah jadi bubuk kokain. Dia jual-jualin. Saya jamin tutorialnya nggak akan ada di YouTube. Gak usah nyari-nyari ya. Singkat cerita dia jadi bandar paling besar di kota itu. Udah punya ruko, udah punya kendaraan, oh masya Allah. Cuman unik ini bandar narkoba. Dia bilang suatu saat saya pengen pulang ke Bogor, orang tuanya di Bogor. Saya pengen bahagiain mama saya. Jadi dia nggak nggak suka main cewek, nggak suka main judi, nggak suka minum minuman keras. Masalah dia cuma satu narkoba, karena harus quality control produknya sendiri ya. Dia cobain tiap hari. Jadi dia jenis bandar narkoba yang budiman gitu kurang lebih Pak ya. Singkat cerita pacarnya kabur. Dia dikhianatin, ditangkep lah. Masuk penjara, penjara Kamboja. Namanya penjara gak ada yang enak ya. Maka saya, dia dia bilang, dia cerita, dia nego sama oknum yang nangkep. Saya bilang oknum ya, izin. Karena demi Allah masih banyak polisi yang jujur, demi Allah banyak. Ini oknum, ada yang tidak jujur. Maka nego dimintalah nominal. Nominalnya senilai tabungan dia lima tahun jadi bandar narkoba yang disimpan buat mamanya. Bebas sih bebas. Tapi gak hulang ngelamun. Aplongo, buat apa saya lima tahun nabung-nabung gak foya-foya. Ternyata cuma lewat doang buat jadi rezeki haram oknum itu. Sebelum lewat sini, bukan rezeki kita asli beneran ya satu dua tadi yang dikenakan lalu jadi rusak ya ibu-ibu misalkan lihat gamis diskon bu ya itu kadang bisa ke bawah sholat ya nggak bu Allah Allah, ya Allah gamis teh lucu ih masya Allah Allah Akbar. Allah, ya Allah kebeli ya pengen warna itu belum punya lagi Sami Allahu Si papa kan mau kasih uang belanja nih. Allah teman aku juga mau bayar utang Allah mana lagi diskon Allah tapi diskonnya terakhir hari ini ya Allah Allah sekali aja sekalian jemput temen nih jemput anak saya nih ke sekolah nih jadi ini beli ini Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Assalamualaikum 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 Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. kayak beda ya khusyuk nggak sholatnya bu? Makannya biar khusyuk kita beli dulu kok bisaan ibu ya. Anggaplah dibeli juga suka ditanya emang emang buat apa sih bukan udah banyak gamis selemari siapa tahu ada kondangan papa. Ternyata lima tahun gak ada yang ngondang ngondang. Setelah lima tahun pindah rumah baru nemu lagi tuh. Ya Allah gamis yang dulu dicobain udah gak muat kan ibu udah bahagia ya Dulu waktu beli adik ibu masih 2 SMP, sekarang 3 SMA. Dikasih ke dia, pas dipakai sama adiknya sampai usang. Rezeki ibu atau rezeki adiknya? Kita weng aku ngaku, itu kan punya saya. Yang beli saya, ada di lemari saya, tak seorang pun boleh pakai tanpa seizin saya. Punya saya kan? Enggak, asli. Ya, begitulah kisah tentang gamis ya tiga yang diinfakan di jalan ada kisah pengusaha sukses kebiasaannya unik tiap hari beres jualan cuman dipakai untuk modal dagang besok sisanya sedekah teman-temannya suka nanya pak invest dong kayak kita gak sayang apa sama duitnya dijawab justru saya sayang banget sama duit saya Makanya mau saya bawa mati ini duit. Gimana caranya bawa mati duit, Pak? Saya transfer ke rekening akhirat. Sedekah. Yuk jujur, Bu ya. Kalau di hadis sahih kan disebutkan ya, ada tiga hal yang mengiringi seorang jenazah. Keluarganya, hartanya, amalnya. Yang satu akan tinggal, yang dua akan pergi. Yang menemani apa? amal, harta sama keluarganya. Oh, secinta-cintanya suami ibu sama ibu, nggak mungkin ibu udah wafat ditaruh di ruang tamu. Bau, secinta-cintanya nggak mungkin kubur. Bahkan ada punten ya, ini mah dagelan ya. Istri saya suka bilang kayak gini, nanti kalau kalau aku meninggal duluan, kamu nanti ini enggak. Oh, paling juga pas dimakamin udah pakai kacamata hitam nyari mana yang bening gitu kelihatan ya gitulah ya overthinkingnya wanita ya. ya tinggalin bahkan kata Ali bin Abi Thalib beliau menyebutkan ya kita nih bu nabung ya udah di dunianya belum tentu kepake misalkan ibu nabung satu miliar niat mau beli mobil. Pas nyampe depan showroom mobil, ibu ketabrak, mati. Satu miliar dipakai dua juta buat pemakaman. Pas meninggal, ibu nggak akan ditanya dua juta, tapi ditanya satu miliarnya itu kamu apain? Karena masalah duit ditanyanya dua, dicarinya dari mana dapatnya, dipakainya untuk apa? Di hari itu kita nggak akan bisa jawab, ya Allah kepake gak belum, Enggak, tetap ditanya 1 miliar. Padahal 1 miliar ya cuman kepake 2 juta. Sisa 998 jutanya direbutin sama anak cucu kita sampai berantem itu keluarga. Ya. Insyaallah. Ingat bukan berarti nggak boleh ngasih warisan, ya. Saat bin Abi Waqqash radhiyallahu anhu di Sahih Bukhari juga bertanya, wahai Rasulullah, boleh nggak aku sedekah untuk dakwah? mendukung dakwahmu dua per tiga dari hartaku jangan kebanyakan bagaimana kalau setengahnya wahai rasulullah jangan terlalu banyak bagaimana kalau sepertiganya cukup itu pun sudah banyak karena memang lebih baik kau meninggalkan harta untuk waris untuk keturunanmu agar ada agarnya tapi agar keturunanmu tidak bergantung pada manusia jadi nggak minta-minta boleh mah boleh tapi kalau pengen jujur bagi kita, itu duit baru jadi baru berguna buat kita kalau dipakai untuk amal soleh. Ada orang kaya, dia baru sadar bahwa duit itu adalah ujian. Pas dia pengen jadiin duitnya pahala dengan cara disedekahin, terus dia akhirnya ke lampu merah, gak nemu yang minta. Biasa rame yang minta, yang amin. Dia pergi ke masjid, kotak amalnya lagi digembok di dalam semua. Gak mungkin dia masuk ke dalam ngebobol demi sedekah. Orang ngebobol demi nyolong, dia ngebobol demi sedekah, gak berani. Dia ke panti asuhan, disuruh pulang. Pak, maaf, ini panti baru, santrinya cuma dua, donaturnya udah banyak. Tolong bawa lagi aja uangnya, cari tempat lain. Nyampe depan panti, nangis, Ya Allah kau segitu gak pengennya Nerima hamba beramal Orang ketika udah sadar Itu duitnya lebih Lebih dia butuhin di alam nanti Daripada di dunia Nangis segitunya Punten lah bu Kalau ada orang pengen banget jadi kaya Kalau pengen jujur kan alasannya satu Karena apa? Karena belum pernah kaya Makanya ada istilah OKB ya. Tahu OKB? Orang kaya bloon. on. Karena baru ngerasain, jadi dia beli semua makanan. Tapi nanti ada titik dia ngerasa, ya Allah, aku sanggup beli seribu porsi, tapi muatnya cuma satu porsi. Dibesokin gak enak, diangketin gak akan seenak beli baru. Akhirnya dia tetap beli seribu, tapi buat dibagiin. Dia sanggup beli villa 10, dia tahu tidurnya tetap di atas kasur satu kali dua. nggak mungkin guling-guling ke setiap bagian rumahnya. Yang paling nikmatin villanya siapa? Si mamang sama si bibi berenang tiap hari jaga villa. Tiap bulan digaji. Makanya ibu kalau pengen bahagia, jaga villa. Kayak punten ya. Beli jam tangan, dia sadar. Ya, kalau mobil saya paham, mobil 5 miliar sama mobil 100 juta memang kencengan yang 500 yang 5 miliar. Kalau jam tangan, jam tangan 5 miliar sama 50 ribu emang kecepatannya beda. Tanya gerak ke orang kaya datang ke Plaza Indonesia, Pak, jam tangan Bapak 5 miliar, apa kelebihannya, Pak? Satu jamnya setara lima menit kok. Ya rusak berarti Pak. Ngapain dipakai? Maka tak udahlah. Yang penting fungsi kan. Kalau memang fungsinya buat nyelam ke dalam air, oke okay, beli yang mahal yang anti air. ah kadang udah beli mahal juga orang nggak percaya itu asli. Kan sakit hati. Kan ada jenis orang-orang yang diuji oleh Allah nggak pantas kayak gitu pakai barang asli. Beli dijulitin dikira nyolong atau dikira menang slot ya tuh kan gak enak. pesawat, apa fungsinya? Nyampe kendaraan mah. Berapa banyak orang Indonesia nggak punya pesawat nyampe Mekah. Coba ibu punya pesawat masing-masing, susah parkirnya. Atin geng muat ya. Udah tenang? Kalau ngaji tambah gelisah atau tambah tenang? Ya, berarti kita baru saja membenarkan firman Allah ya. Ala lahi. Tatma'innul surat 13 ayat 28. Jadi bukan karena yang bicaranya, tapi karena dari tadi kita bicarain Allah. Bicarain gajah kebayang gajah enggak? Saya bilang, jangan pikirin gajah. Di otak gambar gajah muncul enggak? Kenapa lagi kita ngomongin Allah. Ngomongin Allah jadi ingat Allah. Ingat Allah, hati jadi tenang. Sesuai ayat tadi. Hanya dengan mengingat Allah, hati jadi tenteram. Jadi kalau kita ada lagi hati enggak enak, jujur. Kita pasti lagi nggak ingat Allah, mungkin ingat utang, ingat cicilan dan lain-lain. Ya, dah, Waktunya sudah dikasih kode, silakan masuk ke sesi selanjutnya. Ada tanya jawab? So? Oh Ayo udah silakan ya. Kalau ada yang mau didiskusikan atau dikoreksi barangkali saya salah menyampaikan, tolong ya, silakan. Foto. <tuh>